Jungle. Anggota DPR RI Partai Nasdem Julia Sutrisno Laiskodat kini bekerja sama dengan rumah-rumah ibadat di Kota Kupang untuk mempercepat vaksin di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan vaksin tersebut dilakukan di Gereja Ebenezer Oeba Kota Kupang, Rabu 8 September 2021. Dalam sambutannya, Julia Laiskodat mengatakan, yang pertama adalah saya mengucapkan kepada Kakak Robert Pengedar yang telah memfasilitasi saya untuk bisa masuk ke rumah-rumah ibadah, khususnya pagi hari ini di Gereja Ebenezer Oeba. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID ini bukan melanda hanya di NTT, tapi di seluruh dunia. Tetapi paling tidak kita sudah harus jaga protokol kesehatan sedikit untuk mencegah COVID melanda kita. Itu salah satunya sekarang adalah vaksin. Vaksin yang dilakukan di rumah-rumah ibadat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Hal yang sama disampaikan Satgas COVID-19 Klasis Kota Kupang, Robert Fangidaya. Baik, terima kasih. Saya Robert Fangidaya, Ketua Tim Penanggulangan COVID-19 di Kota Kupang. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui Ibu Julia Sutrisno Laiskodat, kami dibantu untuk mendukung program pemerintah yaitu memvaksin sebagai masyarakat, dalam hal ini jemaat, sebagai upaya untuk memulihkan berbagai kegiatan. Dan hari ini di launching di sini 160 orang, besok 147 orang. Baginya, dengan dilakukan vaksin tersebut dapat meningkatkan imun tubuh untuk masyarakat Kota Kupang dalam situasi pandemi COVID-19.